Hai guys, kalian tahu apa yang Dotif pegang? Ini adalah Al-Quran. Ya, jadi di sini Dotif bakalan melakukan sumpah di bawah Al-Quran bahwa apa yang Dotif katakan adalah sebuah kejujuran. Oke, Dotif berbicara ini di depan kalian semua. Ya Allah, jika apa yang Dotif katakan selama ini adalah sebuah kebohongan atau fitnah semata, ya Allah turunkanlah azab kepada Dotif. Jatuhkanlah laknat kepada Dotif. Jika memang ada setitik niat Dotif untuk menjatuhkan brand tertentu atau menyebarkan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi jika apa yang Dotif sampaikan adalah suatu kebenaran dan mereka menyerang Dotif, para buzzer-buzzer yang menyerang Dotif, Dotif mohon, ya Allah, ampuni mereka. Berikanlah mereka hidayah sebelum engkau menurunkan azab engkau, ya Allah. Ya, jadi di sini Dotif ingatkan kepada kalian. Para pelaku fitnah, pelaku buzzer yang menyerang Dotif, Dotif serahkan kepada Allah. Kita lihat, hukuman apa yang akan Allah timpakan ke kalian jika kalian masih melakukan tindakan-tindakan laknat seperti memfitnah Dotif. Jangan pernah berbicara hal-hal yang tidak bisa kalian buktikan. Bukan Dotif yang bertindak, Dotif punya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha kuat, maha pemilik segalanya. Dotif tidak akan melaknat kalian. Tetapi Dotif doakan hati kalian terbuka sebelum ajal menjemput. Oke? Salam cerdas bareng Dotif, dokter detektif. Bye.